Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Singkil membekuk Agus Effendi alias Ogon, anggota Ormas Pemuda Pancasila yang masuk dalam daftar pencarian orang pasca bentrokan antar organisasi kepemudaan di Jalan Tamrin Medan pekan lalu. Menurut Kasat Reskrim Polres Aceh Singkil AKP Marzuki, Ogon ditangkap di sebuah penginapan di Pulau Banyak. Saat ditangkap, pelaku berpura-pura sedang berlibur bersama keluarganya. Usai turun dari kapal feri dari Pulau Banyak, Ogon langsung digiring petugas ke dalam sebuah minibus untuk selanjutnya diserahkan ke Polda Sumatera Utara. Sebelumnya, Agus Effendi alias Ogon, anggota Ormas Pemuda Pancasila, masuk dalam daftar pencarian orang pasca bentrokan Ormas Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya pada 30 Januari lalu. Dari Aceh Singkil, Jakartawan melaporkan untuk Aceh Video.